Kerana ada kalangan kita yang rasa dia sudah pandai, dia sudah cerdik. Nabi yang lebih cerdik dari kita pun belajar. Disebut dalam hadis, Nabi baca surah Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab depan Ubay bin Ka'ab. Nabi baca mukaddam depan Ubay bin Ka'ab. Nabi baca mukaddam, kita malu. Malu nak baca Quran, nak membetulkan bacaan kita. Nabi baca depan Ubay bin Ka'ab dengan perintah Allah. Nabi Khadir alaihi salam yang lebih rendah martabatnya mengada Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, siapa yang paling alim dalam dunia ini? Musa kata, akulah. Akulah. Tuhan wahyukan, wahai Musa, jangan cakap begitu. Ada orang yang lebih alim yang tahu apa yang kamu tak tahu. Dia bukan rasul. Cari dia. Tempat pertemuan dua laut, kisah dalam suratul Kahfi. Musa diajar oleh Khadir alaihi salam. Walaupun martabat Musa lebih tinggi pada Khadir, Khadir lebih rendah. Untuk mengajar kita mesti berilmu dan mengaji. Dan rasa diri kita pandai. Berilmu dan tarbiyah.